Kabar berikutnya datang dari Jawa Barat. Satu unit rumah milik Bos Kerudung di Kampung Cipetir, Desa Priang Jaya, Kecamatan Sukalarang hangus terbakar. Api yang berkobar-kobar sempat membuat panik warga sekitar, ditakutkan menjalar ke rumah mereka. Selengkapnya terkait kronologi kejadian ini akan dilaporkan reporter Tribun Jabar. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Dian Herdiansyah. Silakan dengan informasi Anda. Ya, selamat sore dia. Terima kasih rekan dia. Baik, terkait dengan kejadian kebakaran yang terjadi pada hari kemarin, tepatnya pukul 08.15 WIB waktu Indonesia Barat, berawal api keluar dari bangunan milik warga ataupun milik Bos Kerudung. Api diketahui oleh warga berasal dari dapur yang pada saat itu ditinggalkan oleh pemiliknya. Tak lama, api langsung dengan sekejap membakar isi rumah serta fasilitas lainnya milik korban. Saat kejadian, warga sekitar langsung menghubungi pihak pemadam kebakaran, namun sayang pemilik rumahnya tidak bisa diselamatkan. Adapun kerugian milik korban, yaitu satu unit rumah hangus, kemudian uang belasan juta, ada 16 juta yang terhitung, kemudian satu unit mobil Honda BRV juga ikut terbakar. Untuk kerugian mencapai 226 juta rupiah. Demikian. Baik, Tribunus, terkait insiden kebakaran ini, rekan reporter kami juga sudah melakukan wawancara bersama sejumlah pihak, berikut liputan lengkapnya. Dugaan sementara kebakaran ini dari apa, Pak, yang hasil dari penyelidikan, Pak? Ya, dari hasil tadi penyelidikan sementara menyimpulkan bahwa itu dari kompor masak, ya. Ya, kemungkinan mungkin karena sedang beraktivitas di sawah, sehingga mungkin dia lupa, tidak mematikan, akibatnya merembet ke dinding sekitar. Karena ini kan semi-permanen. Semi-permanen, ya. Yang terbakar, Pak, ini apa aja, Pak, yang dilihat, Pak? Kalau ini satu bangunan dan satu unit kendaraan jenis SUV Honda Mobilio, ya. Ya, ini ada dua unit, tapi yang satu dapat diselamatkan, yang satu terbakar, Pak. Terbakar. Kerugian, Pak, kira-kira, Pak? Ya, sekitar 450 juta, Pak. 450 juta. Ya. Katanya ada uang yang ikut terbakar juga, Pak. Ya. Ada, ya. Tabungan warga, karena kan beliau kan apa istilahnya kolektif pembayar PLN apa itu? Sekitar berapa, Pak? Mana, Kang, awalnya, Kang? Awalnya sih ada api dari dapur, ya. Nah, terus menjalar ke depan. Ada mobil dua, langsung dikeluarin satu. Dua mobil? Ya. Yang satunya nggak diselamatkan? Satu buru. Soalnya kunci ininya nggak ada. Oh, di pagar, ya? Iya. Pas kejadian itu apinya dari mana, Kang, awal-awalnya, Kang? Dari dapur. Dapur? Dapur. Pemilik rumahnya mau kemana, Kang? Pemilik rumahnya kayaknya nggak ada. Kemana, Kang? Kayaknya di sawah, ya. Oh, ditinggal di sawah. Terus apa aja, Kang, yang ini hangus? Katanya ada uang juga. Ada uang tagihan PLN. Tagihan PLN berapa, Kang? 14 juta. 14 juta. 14 juta. Enggak berhasil diselamatkan. Enggak berhasil diselamatkan. Enggak ada korban jiwa, Kang? Enggak ada. Enggak ada, ya. Punten, Akang, nami sa? Julius. Hah? Julius. Julius. Ya. Jadi kampung naon, Kang? Kampung. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya!